warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim, wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari jemaah sekalian kita duduk tawajuh. Seperti biasa sebelum kita mulai, saya ingatkan adab-adab majlis. Di dalam majlis ini enggak perlu lama-lama, Pak. Enggak perlu panjang-panjang. Tapi kalau majlis singkat, sederhana, dibuat dengan adab, insyaAllah akan ada kesat ke hati, ada ta'asir fil qalbi. Maka di dalam majlis ini mesti semuanya tawajuh. Jangan sampai jasad kita duduk di majlis, fikirnya di rumah. Fikirnya masih di kampung, masih di pasar, di mall, shopping. Ya, makanya tolong ditawajuhkan dulu. Angkat kepala, buka mata. Ini ba'da zuhur ini banyak yang lelah, capek, pengen tidur. Bukti banyak yang tidur di luar ya. Jadi yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar. Darah, daging, tulang, rambut, kuku, gigi mendengar. Jadi gak ada yang main handphone, whatsappan, chatting sama orang ya. Apalagi sambil nonton YouTube. Boleh yang jauh-jauh merapat lagi ke depan. Nah, jangan ada yang bersandar-sandar, kecuali yang tua-tua saja boleh. Ayo Pak, Bu, diindahkan majelisnya sedikit. Gak ada yang ngobrol-ngobrol ya. Nanti kalau saya lihat satu orang ngobrol, aku lihat satu orang ketiduran, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung pulang kita. Betul Bang ya? Sepakat ya? Saya di WhatsApp. Siapa yang WhatsApp saya? Oh, Abang ya? Jadi kebahagiaan ini enggak ada hubungannya dengan kemewahan. Kebahagiaan ini enggak ada hubungannya dengan kekayaan. Kebahagiaan ini tidak ada hubungannya dengan pangkat jabatan, dengan popularitas, dengan wajah yang cantik, tidak ada hubungannya. Oh, dia cantik, dia lebih bahagia. Oh, belum tentu. Enak ya Allah, enggak adil ya. Kok dia cantik, kok aku pesek ya, kok aku jelek ya. Allah enggak adil. Kadang-kadang itu lebih bahagia orang gendut jelek itu daripada orang yang langsing itu, daripada orang. Benar. Orang yang badannya biasa-biasa aja makan gimana aja cuek aja dia. Tapi yang badannya kurus, makan ini takut, nah happy dia. Kita happy aja Bang ya. Jadi kebahagiaan ini hubungannya dengan apa? Dengan iman. Siapa yang beriman aman? Siapa yang beriman pasti bahagia. Orang miskin yang beriman pasti bahagia. Orang kaya yang beriman pasti bahagia. Orang cantik yang beriman pasti bahagia. Orang ganteng yang beriman pasti bahagia. Tinggal di istana pasti bahagia. Tinggal di gubuk derita, kata orang itu. Yang ada lagu gubuk derita itu pasti bahagia. Yang mungkin menderita itu bukan gubuknya sebetulnya, tapi iman yang rusak. Karena betapa banyak kita lihat orang tinggal di penthouse yang luar biasa, mewah, hanya 5 star, tapi gak bahagia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya.
Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Inilah maksud daripada kalimat La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu menjadikan orang paling miskin di dunia menjadi orang paling kaya di dunia dalam hitungan detik. Kaya katalah kun, fayakun, jadi. Allah mampu menjadikan orang paling miskin menjadi orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Allah mampu menjadikan orang paling bodoh menjadi orang paling cerdas. Allah pun mampu menjadikan orang paling jenius menjadi orang paling idiot di dunia. Allah matikan akalnya. Banyak orang hari ini, intelektual tapi gak faktual. Mati akalnya. Siapa yang mematikan akalnya? Allah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ini Bang Alvin. Haji, Mas Haji, depan ya. Ada pertanyaan Syedina Ali, karamullah wajah. Apa kata Syedina Ali? Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan? Dengar baik-baik ini. Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan, Allah pasti akan hinakan dia. Siapa saja yang yakin dengan harta, Allah pasti akan kurangkan hartanya. Enggak cukup. Meskipun udah punya miliaran, ratusan miliar, tetap kurang. Siapa yang yakin dengan ilmunya, pasti Allah sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah pasti akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan pernah Allah kurangkan hartanya, tidak akan pernah disesatkan dan tidak akan pernah dimatikan akalnya. Jadi kita perlu Allah saja. Dapat Allah, dapat segala-galanya, tapi hilang Allah, hilang segala-galanya. Iya. Orang tanya-tanya sama saya, gimana nih Bang? Apapun yang terjadi hari ini, besok, tahun depan, semuanya telah tertulis rapi di kitab yang terjaga, Lauh Mahfuz. Siapa yang akan jadi presiden 2019, Allah telah tuliskan. Ya, gak bisa berubah itu. Tulisan Allah. Dan semua itu ada hikmahnya, semua pasti ada hikmahnya. Makanya adabnya kalau kita dalam pemilihan-pemilihan ini penting nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau pilihan kita menang, istighfar. Astagfirullah. Jangan-jangan pilihan saya membawa mudarat bagi umat. Jangan-jangan pilihan saya membawa mudarat bagi agama ini. Ya Allah, ampun ya Allah. Jangan kau hisap aku di akhirat nanti. Tapi kalau pilihan kita kalah, langsung sujud syukur. Alhamdulillah kalah dia. Kita terbebas dari hisap. Gak ada masalah, Bu. Dunia ini sampah. Sama Fir'aun Allah bagi ini kerajaan. Fir'aun musuhnya Allah bagi. Jadi jangan dipikir yang menang pemilu itu dia orang hebat. Orang indah. Oh hebat dia menang dia. Oh dia orang baik tuh. Kekasih Allah tuh. Ya. Sampah dunia ini bangkai. Nabi tarik tangan Abu Hurairah. Ya Abu Hir. Kamu mau lihat hakikat dunia. Mana ya Rasulullah itu tumpukan sampah. Itulah dunia. Adunia jifah. Bangkai. Jadi maksud perjuangan para ulama itu bukan untuk kerajaan dunia. Kita berjuang ini supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah ridho sama kita itu. Kalah menang gak penting. Kita kalah nih, Allah sayang, masuk surga, selamat kita. Kita menang, Allah lari dari kita, Allah pergi, gagal kita. Ya, jadi kacamata dunia tolong dilepas, Bapak Ibu sekalian, ganti dengan kacamata agama. Jadi standar maju sukses orang itu bukan dunianya dia, tapi agama dia. Satu orang miskin, rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin baca Quran, zikirnya panjang, salawatnya panjang. Subhanallah, dengan kuasa Allah, Allah kenalkan dengan seorang pengusaha kaya, diberikan pekerjaan, diberikan bisnis, tiba-tiba jadi kaya raya. Orang miskin tadi jadi kaya raya, enggak lagi 5 waktu berjamaah di masjid, masih sholat, tapi sholat di kantor, sholat di rumah. Saya mau tanya, ini sebuah kemajuan kah apa kemunduran? Nah, itu sudah paham, berarti ibu-ibu sudah pakai kacamata akhirat. Ada satu orang, masya Allah, dia kaya, kaya kan, nggak pernah ke masjid, maksiat hari-hari, tahu-tahu bangkrut, miskin, dikejar-kejar utang, habis rumahnya, habis mobilnya, semua habis. Pas dia bangkrut, masuk masjid, nangis-nangis di masjid, sholat di waktu berjamaah. Ini kemajuan apa kemunduran? Nah, inilah kemajuan. Allahu 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 Allahu
Ya. Jadi standar kita kacamata orang akhirat itu akhirat bukan dunia. Nah, jadi sekarang hadirin dirahmat ini persiapan kita untuk memperhias, memperindah kematian kita itu. Yang pertama luruskan iman dulu. Kalau ditanya siapa Tuhanku, kata Sina Umar bin Khattab ketika Rasulullah menceritakan tentang hadis ini. Ya Rasulullah, seandainya malaikat nanti bertanya siapa Tuhanku, aku akan jawab, aku tahu siapa Tuhanku, siapa Tuhanmu. Itu saking yakinnya. Umar bin Khattab jawab apa kepada malaikat Munkar Nakir? Aku tahu siapa Tuhanku, kamu siapa Tuhanmu. Dan Nabi katakan, sungguh benar nanti Umar akan mengatakan harus demikian di dalam kubur. Hari ini Tuhannya macam-macam. Duit. Duit ini, uang ini Tuhannya orang kafir. Tuhan kita siapa namanya? Allah. Kalau orang mukmin ada Allah bahagia dia, tenang hati ini. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatinya tenang. Abang senyum-senyum, ibu senyum-senyum, iya bahagia, Bang Ustaz. Kok bahagia banyak duit? Enggak ada. Loh kok bahagia? Ada Allah. Jadi ciri-ciri datangnya iman tuh hadirin sekalian, ciri-ciri iman boleh masuk ke dalam hati seorang manusia. Ulama sampaikan, datangnya dunia tidak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tidak menyedihkan hatinya. Ciri-ciri iman itu apa? Datangnya dunia tidak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Karena orang beriman yakin dengan perkataan Nabi. Nabi yang mengatakan dunia dalam pandang Allah tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Kok kedatang sebelah sayap nyamuk bahagia kan aneh. Dunia itu kata Nabi satu tetes air berbanding samudera yang luas. Dia orang mukmin santai saja. Tapi kalau dia sedih, senangnya hati orang mukmin itu kalau berhubungan dengan amal. Dia bangun tahu-tahu udah setengah enam, lewat sholat subuh, menangis dia. Ah itu iman. Galau dia, berkabung bendera setengah tiang. Kenapa bang? Subuh ketinggalan. Kayak kematian anak. Sedihnya. Kenapa? Nabi sabdakan ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Itu kata Nabi. Dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita bukan kehilangan dompet, tas beserta isinya. Dunia beserta isinya hilang kok enggak sedih. Tapi kalau hilang tas beserta isinya sedih enggak? Sedih, tapi kenapa hilang dua rakaat sebelum subuh kita ketawa-ketawa saja? Karena kita iman rusak, tidak yakin dengan sabda Nabi, tidak yakin dengan janji Allah. Nah inilah orang mukmin itu gitu. Tapi kalau hilang duit dia, nantinya duit sampah, katanya nggak ada apa-apa, nanti dapat lagi duit, cari lagi nanti. Ini orang mukmin itu gitu bang. Bagi dia dunia itu di tangan saja, di hati jangan. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, ada lagu barunya tuh. Mobil di garasi jangan masuk hati. Mobil masuk hati. Mobil di bread orang hati yang sakit kan aneh. Ya pak. Hati ini kecil pak. Istri masuk ke dalamnya, anak masuk ke dalamnya, rumah masuk ke dalamnya, mobil masuk ke dalamnya, dunia masuk ke dalamnya. Jangan remehkan hati, hati-hati dengan hati. Maka bersihkan hati dari makhluk. Ma fi qalbi ghairallah, tidak ada di hati kita kecuali Allah saja. Ya. Ini santai saja, orang pergi enggak apa-apa. Misal jangan hilang Allah. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan dunia ini karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena dunia. Ya. Ini Bu, maaf ya, ini masalah pilpres ini boleh mengubah saja hukumnya. Ya, taruhlah sunnah lah memilih pemimpin sebagai kita milih boleh enggak milih boleh, tapi silaturahmi disambung wajib hukumnya. Jangan hanya gara-gara beda ini satu. Kita kampret nih, dia cebong. Musuh-musuhan langsung. Dosa, kampret tuh cebong apa itu? Caci maki, enggak boleh. Saya banyak punya teman beda-beda pilihan, tapi tetap aja baik-baik aja saja makan jalan-jalan, pergi dakwah sama-sama, nggak ada masalah. Beda pilihan boleh saja. Ya. Kita punya kacamata pandang yang berbeda-beda. Kenapa satu orang suka sama satu orang? Karena lihat baiknya.
Kenapa satu orang benci sama satu orang? Dilihat buruknya. Ya. Bapak suka sama satu pilihan bapak, kenapa? Bapak melihat kebaikan dia. Dia suka sama pilihannya dia karena dia juga lihat kebaikan dia. Jadi biasa aja, santai aja. Ini dunia ini kita enggak boleh menghakimi. Santai saja. Serahkan semua urusan sama Allah. Yang penting 2019 kita tetap bersaudara. Kita tetap jaga ukhuwah, kita tetap tetap ngaji, nah, kita tetap sholat berjamaah di masjid, aman kita, selamat. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman harus lurus, harus benar, tidak boleh ada kesyirikan. Allah tak akan terima iman bercampur dengan kesyirikan, sebagaimana ibu-ibu tidak akan pernah mau menerima minyak bercampur dengan air. Mau enggak mau beli beras campur pasir? Beli beras karung pasirnya ada 2 kilo lah gitu. Enggak mau. Nah, maka luruskan iman tauhid. Bagaimana cara meluruskan iman tadi? Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa banyak? Dzikran katsiran. Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Oh, di sini siapa coba angkat tangan yang pernah dibilang gila gara-gara kalimat itu? Belum ada? Berarti kurang banyak. Tambah banyak lagi. Oh, udah banyak bang, udah banyak. Saya udah 10.000 kali setiap hari. Mungkin orang nggak lihat. Maksud kalimat aksiru min qawli itu, ulama saya dengarkan dua. Zikirkan dan dakwahkan. Nah, yang berat ini mendakwahkan kalimat ini. Datang kepada orang yang suka, yang tidak suka, yang minat, yang nggak minat. Nabi diludahi gara-gara ini. Dakwah ini. Nabi dilempar batu gara-gara ini. Nabi dikasih kotoran onta, dikasih isi perut onta usuk gara-gara ini. Dakwah. Ketika Nabi berzikir di Gua Hira sendiri-sendiri, enggak pernah ada yang marah. Enggak ada yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan amalan infiradinya dengan berzikir di Gua Hira. Dari umur 25 tahun sejak menikah dengan Ummahatul Mukminin Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun 40 hari berkhalwat di Gua Hira. Setiap tahun 40 days. 40 hari meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, bertafakur di dalam gua. Apakah Abu Jahal memusuhi Nabi? Tidak. Apakah Abu Lahab memusuhi? Tidak. Semua memuji Nabi, mengatakan Al-Amin, ay orang yang dipertuan agung, yang dipercaya. Tak ambil keputusan, semua Nabi ambil keputusan. Tapi setelah Nabi berumur 40 tahun, turun perintah Iqra. Suruh baca dulu nih, belum dakwah, belum dakwah, belum turun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi lari terbirik-birik dari gua turun kabarkan istrinya Khadijah. Khadijah pun bersyahadat. Khadijah bertanya kepada pamannya Waraqah bin Nawfal, datang kepada sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali pun bersyahadat masuk Islam. Datang kepada pembantunya Zaid bin Harithah, datang kepada sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung bersyahadat. Senyap-senyap 2 tahun itu dakwah Nabi diam-diam. Karena perintah dakwah mengetuk pintu datangi orang itu belum turun. Tapi setelah 2 tahun kurang lebih turun ayat. Ya ayyuhal mudatsir. Hai orang yang berselimut, qum fanzir. Bangun beri peringatan wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang duduk berselimut. Kan ada ayat ya ayyuhal mudatsir, ada ya ayyuhal muzammil. Itu bedanya apa, Pak? Kalau diterjemahkan sama artinya, hai orang yang berselimut. Ha? Jadi mudatsir ini orang yang berselimut di siang hari ketika terbangun, muzammil ini orang yang berselimut di malam hari ketika tertidur. Suruh bangun malam kiam tahajud. Tapi kita perintah untuk dakwah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ambil selimut tadi dan katakan kepada istrinya Khadijah ummahatul mukminin, ibu kita radhiyallahu anha. Wa istriku la rahata ba'dal yaum, tidak ada istirahat lagi setelah hari ini. Nabi suruh lipat itu selimutnya, maka Nabi langsung terang-terangan mengumumkan tentang keislaman. Ketuk pintu rumah orang, door to door. Hari itu juga gelar Al-Amin diganti menjadi Al-Majnun, orang gila. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Itulah kerja saya, Bu, sama teman-teman di Jamaah Tabligh, datang dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Orang enggak suka memang. Saya sering diusir, Bu. Bahkan saya pernah diludahin orang muka saya. Marah. Assalamualaikum, keluar dia.
apa Pak? Tadi jawab salah. Itu dia poinnya. Kita belum mau senyum-senyum langsung tuh dia poin, Pak. Panas dingin badan kita. Oh, Pak, maaf Pak ya. Langsung aja Pak. Apa maksud kedatangan? Ah, begitulah kurang lebih Nabi dulu berdakwah. Ah, kalau kita sudah mulai berdakwah, Ibu nanti ke pasar, ya, di pasar kan pas belanja, ingatkan yang jualan, Bu, yang ngasih rezeki Allah. Siapa? La ilaha illallah. Mungkin dalam hati Ibu, gila jangan-jangan. Baru datang Allah yang ngasih rezeki. Mau beli buah nih mangga kan, tanya, Pak, buah datang dari mana, Pak? Oh, dari Medan. Bukan, Pak. Buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Aman Ibu ini rupanya. Ah, mulai orang mikir kita gila. Nabi itu begitu. Karena hari-hari orang melihat rezeki datang dari toko, buah datang dari kebun, susu datang dari sapi. Datang Nabi mengatakan susu bukan datang dari sapi. Susu itu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu, enggak ada sapinya. Apa kata peternak? Ini gila jangan-jangan orang ini. Allah. Itu kerja kita, Bu. Sebanyak orang hari ini nikmat hidupnya dengan ibadah, Pak. Tapi hari ini umat Islam telah tinggalkan dakwah. Yang ini zikir-zikir orang mau. La ilaha illallah. Oh, khalwat masuk nih, khusus ulu. Tarekat di sini masuk ke hutan-hutan. Banyak orang suka. Tapi menjumpai orang anak-anak pang di luar sana, anak metal, orang masuk. Oh, ini perlu perjuangan. Perlu kita menghina-hinakan diri kita. Inilah kerjanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini kita buat, naik iman. Ya, jadi tugas seorang dai dan daiyah ini apa, Bapak Ibu sekalian? Mengaitkan hati umat kepada Allah. Hilang barang teman-teman, tasnya hilang. Ingatkan dia senang. Itu Allah yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nanti Allah ganti, sabar ya. Allah ganti lebih bagus. Jadi tenang hidup orang ketika berjumpa dengan dai, dia hubungkan orang dengan Allah. Dia kaitkan hati. Tugas dai ini itu apa? Seperti itu mobil dorong pesawat itu loh. Tahu? Mobil dorong pesawat, itu pesawat itu sampai hari ini belum ada teknologi mundurnya. Harus didorong mundurnya, Pak. Saya pikir, kenapa pesawatnya bisa mundur sendiri ya? Kan bahaya juga kalau lagi terbang, terpencet itu tombol mundur. Terbang mundur, kacau kan? Nah, tugas dia apa? Mendorong pesawat tadi ke landasan pacu. Nanti kalau sudah berada di landasan pacu, dia terbang sendiri. Jadi tugas kita ini apa? Mengaitkan, mengarahkan hati umat kepada Allah. Setelah orang kenal dengan Allah, nanti dia akan terbang dan hidup bersama Allah. Enjoy hidupnya. Ada Allah. Menyebut nama Allahnya tenang hati. Jadi dulu pernah malaikat Jibril alaihissalam, dia bertanya kepada Allah, Ya Rab, kenapa engkau memanggil Ibrahim itu kekasihmu? Kenapa Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah? Khalilullah, kekasih Allah. Maka diperintahkanlah Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, menjelma seperti seorang laki-laki tua. Nabi Ibrahim itu waktu mudanya kaya, punya hewan ternak itu kambing itu dua bukit kambingnya, ribuan ekor kambingnya. Dan dia hampir semua nabi itu kerjanya itu mengembalakan kambing. Sebelum dia mengurus umat, dia urus kambing dulu. Kambing ini bandel, Pak. Maka kalau pengembala kambing ini udah bisa sabar dengan kambing-kambingnya, insya Allah dia bisa berdakwah nanti. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam duduk di satu tempat, dan Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai laki-laki tua tadi di atas sebuah bukit. Angin menerpa menuju arah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam bersenandung menyebut nama Allah. Allah merdu, merdu indah sekali. Pas telinga Nabi Ibrahim mendengarkan nama Allah itu, dia langsung berdiri dan dia mencari-cari seperti seorang kekasih mencari kekasih. Gelisah lari sana. Di mana suara itu? Terdengar lagi Allah. Menangis dia. Nampaklah orang tua tadi berlari Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Jibril alaihissalam. Dikatakan, wahai orang tua, apa yang tadi kau ucapkan? Apakah kau menyebut Allah? Iya. Dia duduk langsung bersimpuh di hadapan Jibril. Dikatakan, tolong sebut nama itu sekali lagi. Sungguh hatiku ingin mendengarkannya.
Apa kata Jibril? Apa yang kau berikan kepadaku sebagai imbalannya? Tuhan, lihat, aku punya dua bukit kambing. Kau ambil separohnya. Separohnya untukmu. Sebut nama itu, aku ingin mendengarkan. Maka Jibril pun mulai menyebut nama Allah dengan merdunya. Menangis sejadi-jadinya Nabi Ibrahim AS. Dia katakan, tolong ucapkan nama itu sekali lagi. Sungguh hatiku ingin mendengarkannya. Kata Jibril, apa yang kau berikan lagi? Ambil semua kambingku. Udah semua buatmu. Maka Jibril pun mulai menyebut nama Allah. Dikatakan, please sekali lagi. Aku ingin mendengarkan nama itu disebut. Sungguh hatiku ingin mendengarkan nama itu. Kau sudah tidak punya kambing. Dikatakan, jadikan aku budakmu. Aku akan berkhidmat untuk mengembalakan kambing-kambing itu. Langsung Jibril AS pun mengatakan, pantas Allah katakan dia Khalil, kekasih Allah. Jadi seorang kekasih itu, dia suka mendengar nama kekasihnya disebut. Dia suka menyebut-nyebut nama kekasihnya. Orang yang pernah jatuh cinta pasti paham akan perkara ini. Saya ingat pertama kali saya jatuh cinta, di kampung saya dulu. Saya mulai remaja, saya jatuh cinta dengan seorang perempuan, tapi gak jodoh. Subhanallah, itu saya tulis namanya tuh pernah ribuan kali saya tulis di buku nama dia. Kalau saya mau pergi sekolah, Bu, padahal sekolah saya di sana, rumah dia di sana, muter dulu lihat atap rumahnya udah bahagia saya. Kalau lagi jalan-jalan, Pak, jalan tiba-tiba ada berapa teman-teman sebut nama dia, berhenti saya. Ada apa ini? Kenapa disebut-sebut nama dia? Jadi orang yang mencinta itu dia pasti suka menyebut nama kekasihnya, dia suka mendengarkan nama kekasihnya, dia suka memikirkan kekasihnya, dia suka menulis nama kekasihnya, dia suka membaca surat cinta dari kekasihnya. Sekarang ada WhatsApp, anak-anak muda nggak tahu apa arti surat cinta, tapi ibu-ibu tahu surat cinta, ya. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Itu disemprot ditaruh di lipatan baju, ketangkap basah sama bapak saya. Masih kecil pacar-pacaran gimana nih? Memang usia kita muda. Langsung nyanyi saya Iwan Fals. Bener Pak, ketahuan ketangkap basah. Tapi itu surat kemana saya pergi saya bawa. Tiap malam mau tidur dicium. Ya bener. Orang kalau mencintai itu begitu. Dusta hari ini orang yang mengaku mencintai Allah, dia tak suka menyebut-nyebut nama Allah, dia suka berdakwah, dia enggak suka berzikir, dia enggak suka baca Quran. Surat cinta dari Allah itu segini tebalnya. Mana ada kekasih yang mengirimkan surat kepada kekasihnya setebal itu? Siapa hari ini yang sudah baca Quran? Cuma berapa orang cuma yang pegang Quran? Baca itu Quran. Dan seorang kekasih pasti dia suka bertamu ke rumah kekasihnya. Kalau udah main ke rumah, di teras rumahnya udah berbunga-bunga hati. Apalagi dipersilahkan untuk menginap di rumah kekasih. Tidur sini aja. Gak ngapa-ngapain, nginap kamarnya beda juga. Tapi udah bahagia. Bapak-bapak ini kalau saya ajak itikaf di masjid, gak suka, gak mau, dusta cintanya. Iya Pak. Orang mukmin tuh yang cintanya, dia hatinya pengen di masjid, di rumahnya Allah. Ibu, saya betul, Bu. Saya setelah mengenal Islam ini, soalnya hidayah ini, saya itu sebetulnya kalau enggak terpaksa tuh enggak mau keluar masjid. Karena tempat yang paling indah di dunia ini ya masjid, tempat yang paling nikmat di dunia itu ya masjid. Kalaupun saya keluar masjid itu hanya untuk jemput orang masuk ke dalam masjid aja. Kalau saya pulang ke rumah itu pergi namanya. Ke mana Bang? Pergi dulu lihat anak istri. Pulangnya ke mana? Ke rumah. Yang sudah 40 tahun ke atas umurnya. Kata ulama, jadikan masjid sebagai rumah-rumah kalian. Ibu-ibu kalau punya suami suka di rumah, nanti lama-lama tertular sifat-sifat ibu-ibu. Betul Pak, laki-laki ini kalau lama-lama di rumah tertular sifat perempuan. Akhirnya berdebat sama istri warna hordeng rumah. Berdebat bunga ini taruh di sini, taruh di sini, ini semua. Berantem, ngambek. Kenapa? Istri saya maunya warna merah, cocoknya biru, Ustaz.
Oh begitu Pak, udah tua-tua Pak, berantem aja sendiri gara-gara warna korden rumah, beda. Korden rumah. Ar-rijal itu di laki-laki itu di luar. Nah, sekarang laki-laki Indonesia ini enggak mau keluar rumah. Akhirnya perempuan yang keluar rumah. Juta-juta perempuan kita yang keluar dari negara kita ini diekspor jadi TKW. Kami main, Pak, itu sebetulnya teguran buat kita. Mesti laki-laki yang keluar. Ya? Nah, jadi hadis sekalian, imannya harus dibenarkan. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita, kita mampu mengucapkan la ilaha. Siapa yang mati, kata Nabi, dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk syurga. Itu enggak mudah. Nih, gelas ini diisi air, dituang keluar air. Diisi susu, dituang keluar susu. Diisi kecap, dituang keluar kecap. Diisi racun, dituang keluar racun. Hati juga begitu. Empat saluran hati manusia. Lisan, pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, dipikirkan manusia, masuk ke hatinya. Orang yang hari-hari bicara dunia, dengar dunia, lihat dunia, pikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Banyak gitu Pak, bangun tidur pikir dunia, siang ada dunia, orang ke masjid dia ke pasar. Mimpinya pun dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Dunia apa? Tapi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan Allah, dengan kebesaran Allah. Kalau bicara ada Allahnya. Kalau dia puji anaknya cantik, istrinya cantik, dia katakan Masya Allah. Tidak pernah dia lupa mengaitkan dia istri dengan Allah, anaknya dengan Allah. Baik suami, Masya Allah, abang baik banget hati abang. Dapat nikmat hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Berjanji jangan katakan, bu besok ada pengajian loh. Datang ya ke Masjid Al-Hakim. Kita ketemu on time ya jam 1.30 ya. See you. Bagus ngajak ke pengajian. Tapi Allah benci kalimat itu, kenapa? Karena tidak ada insya Allah. Siapa yang menjamin kita hidup sampai besok pagi? Gak ada. Maka tips, ini tips penting nih. Mulai hari ini, semua jamaah pengajian ini, apa nama majlisnya? Majlis Sabtu Siang. Jangan pernah berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan. Insyaallah bisa ya. Nah, contohnya, kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kalau jumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Dialah Allah yang kuasa, satu-satunya yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya orang yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Ya, hanya Allah yang berkuasa. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Jadi kita mudah-mudah mengenali orang mukmin itu dari mana? Dari cara dia berbicara. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tak pandai menyebut nama Allah. Paling top dia bilang Tuhan. Padahal tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Oh, ibu anaknya cantik ya, udah dari sononya. Apa susahnya bilang sudah dari Allah yang beri cantik, dia yang maha cantik. Ini cipratan kecantikan dari akhirat ini, gak ada apa-apanya. Gimana bu? Ya tergantung yang di atas. Apa susahnya bilang tergantung Allah? Faham bu? Insya Allah. Kita duduk atau tidak? Saya mau tanya nih, duduk atau tidak? Aduh, duduk lagi. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Nah, ini masuk ilmu. Ini dah tauhid. Dalam Islam ini salah ngomong itu dosa, bu. Dalam Islam ini salah ngomong dosa. Jangan main-main dengan kata-kata. Ada orang mengucapkan satu kalimat kata Nabi dengan kalimat yang tidak dia sadari dia telah terjatuh ke dalam jurang api neraka yang paling dalam. Dan ada orang asbab kalimat sederhana yang diucapkan Allah telah tangkatkan derajat dia setinggi-tingginya di surga. Hati-hati kalimat. Suami bercanda sama istri bilang kata-kata cerai, langsung jatuh talak meskipun guyon. Itu Islam buktinya sangat menghargai kata-kata. Ya. Orang punya hutang sama bapak, kemudian bapak bilang hutang lunas ya, langsung lunas.
Di zaman dulu ada orang punya hamba sahaya, dikatakan kamu merdeka, merdeka langsung. Nah, kalimat-kalimat ini hati-hati. Maka salah ngomong dalam Islam ini dosa. Sampai di sini dipahami enggak, Pak? Jadi untuk menghias kuburan kita nanti gimana caranya? Sempurnakan tauhid iman kita. Yang kedua, sunnah. Nanti di kubur itu malaikat mungkar nakir akan membawa sebuah foto, gambar. Orang yang tak pernah menghidupkan sunnah Nabi enggak akan mengenal orang itu siapa. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kalau kita betul-betul memahami, betul-betul mengenal siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin kita semua akan menangis tersungkur dalam rasa cinta kepada Rasulullah. Tak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sebelum kalian mencintai Allah dan Rasulnya, dan aku melebihi diri kalian sendiri, melebihi segala-galanya. Rasulullah itu, janganlah kita bicara tentang sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Kita bicara sendal Nabi saja. Sendalnya Rasulullah itu Allah lebih cintai daripada arsnya. Sendal Nabi, ketika Nabi Isra Mi'raj, naik buruk kendaraan surga dengan Jibril alaihissalam, sampai di satu tempat Jibril turun dan buruknya pun parkir di sana. Apa kata Rasulullah kepada Jibril, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tunggu di sini. Aku kalau melewati batas ini aku binasa. Engkau jalanlah sendiri. Maka Rasulullah masuk ke dalam singgasananya Allah, arsy-Nya Allah di Sidratul Muntaha. Maka Nabi masuk dengan penuh adab sopan santun, lepaskan sendalnya. Apa kata Allah Taala, terdengar firman Allah kepada Rasulullah, "Hai kekasihku, pakai sendalmu." Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa hendak menerima Taurat di Bukit Tursina, apa kata Allah, "Hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci." Makanya ada para muhibbin, orang-orang pencinta Rasulullah itu di kopiahnya ada sendal Nabi. Saya cincin saya juga ada gambar sendal Nabi. Mereka enggak ngerti bagaimana kemuliaan sendal itu. Ya. Wajah yang terindah yang pernah Allah ciptakan adalah wajahnya baginda Rasulullah SAW. Maka menangis berdoa, ya Allah, hantarkan Nabi ke dalam mimpiku. Ibu pernah lihat orang paling ganteng di dunia enggak? Taruhlah, ada orang dulu dideportasi kan dari Arab, Umar Borkan, saking gantengnya. Itu baru cipratan gantengnya Rasulullah. Rasulullah SAW itu wajah yang terindah. Semua yang ada pada tubuh Nabi terbaik. Alis yang terbaik alisnya Rasulullah. Mata yang terbaik adalah matanya Rasulullah. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang-orang pasti tahu Rasulullah pasti baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tertinggal di sana. Subhanallah, terbaik. Darah yang terbaik darahnya Rasulullah SAW. Semua kebaikan Nabi-Nabi. Yusuf itu tampan, tapi tampannya Nabi beda dengan tampannya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu ganteng ya, ganteng Nabi Yusuf, berdiri dia beliau, kemudian datang orang ganteng dari benua lain di samping Nabi Yusuf, itu orang ganteng terlihat jelek karena tampannya nambah wajah Nabi Yusuf. Tapi Rasulullah beda, Pak. Saya dengar dari guru saya ini, kalau Rasulullah berdiri, saking indahnya nur wajah Rasulullah, datang orang jelek berdiri samping Nabi, orang jelek ketularan kelihatan ganteng. Betul, Pak. Ini gantengnya Nabi ini membias, menerangi nur. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati. Cahayanya yang terang menerangi dunia. Nur ala nur. Allahu 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 orang enggak kenal Nabi. Maka tolong ibu-ibu haram maklum. Saya tuh enggak tahu kenapa saya kayak orang gila ini tinggal di Indonesia pakai sorban. Orang Arab Habib-habib pun geleng-geleng deh. Mestinya kita yang pakai kayak gini nih katanya. Ya itulah Habib Ana tuh memulai mengekspresikan rasa cinta tuh begini caranya. Karena dulu waktu saya mengidolakan musisi metal luar negeri, saya tiru gayanya semua. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya saya tiru, sepatunya saya tiru, lagunya saya hafal, nama ibunya saya tahu, semuanya saya koleksi, poster seluruh rumah saya itu wambang muka mereka semua, orang-orang yang enggak disunat itu, orang kafir semua. Tapi saya mencintai mereka. Setelah saya mendengar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya katakan, "Oh, inilah orang yang pantas untuk diidolakan." Saya tanya sama ustaz-ustaz,
Coba ceritakan sama saya tentang Rasulullah. Dikatakan Nabi pakai sorban. Boleh enggak saya pakai sorban? Silakan. Pertama saya pakai sorban, teman-teman saya guling-guling ketawa. Guling sakit perut dia ketawa. Apa pandai sendiri ini? Karena saya itu perubahan saya itu bukan evolusi, revolusi. Dari dreadlock rambut saya kayak Bob Marley, kayak Mbak Surip itu. Saya gundulin langsung pakai sorban. Apalagi Ustaz? Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai cilak semua. Oh, ya saya pakai cilak boleh. Pakai cilak. Terus apa lagi? Nabi sesat potong kumis, kumis pendek, oh potong. Jenggot saya sudah ada dari dulu. Tapi dulu niatnya bukan ikut Rasulullah, ikut Metallica. Jenggot. Nabi pakai siwak dan saya tidak akan keluar rumah kalau enggak ada siwak di kantong saya. Oh, Nabi suka pakai ini, pakai ini. Semua tentang Nabi saya tiru, apa saja. Ya, itu ekspresi cinta aja. Kan Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Maka harap maklum, Bu. Bolehlah kalau mau diketawain, ketawain aja enggak apa-apa. Sudah kebal. Wow, apalagi saya pertama pakai sorban ini, Pak, langsung WTC meletus tahun 2000 kan? 2001 WTC Osama bin Laden. Maka kenapa saya diludahin, saya diusir-usir di mana-mana, dicaci maki orang waktu itu, Bu, tahun 2000 itu semua. Karena orang betul-betul Islamophobia, benci dengan Islam di Bali. Tahun 2002 meletus bom Bali. Sari Club. Saya tinggal di Bali, dekat bom Bali itu studio saya, lukisan saya. Saya baru mulai pakai sorban, bayangin. Saya bilang, "Allah, lepas enggak nih? Cukur jenggot apa enggak nih?" Saya bilang, "Allah, kapan lagi mau mati syahid nih? Mudah-mudahan dibunuh orang nih." Saya betul-betul doa-doa, ada orang datang bunuh saya, mati kemudian masuk surga, jumpa Nabi, gara-gara sunnah. Tapi sampai sekarang enggak ada yang bunuh. Benar, Bu. Datang ketua MUI itu. Nasihati saya di masjid. "Nah, pakailah baju biasa-biasa aja. Kopi biasa. Ini kan baju orang Arab. Tidak harus begini, pakai teluk belango, pakai ini semua." "Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Saya sebelum merubah penampilan ini, saya sudah berpikir ribuan kali. Saya sudah pikirkan ribuan kali dan saya ambil keputusan. Setelah saya ambil keputusan, saya harus berganti gaya. Saya mau ikut Rasulullah SAW. Dan waktu itu juga saya siap mati. Saya pengen betul-betul. Dan rindu saya dibunuh orang mati dengan gara-gara sunnah ini." "Oh, kalau gitu silakan, nak, gak apa-apa. Pergi." "Gak apa-apa. Rasulullah SAW jangan main-main Pak dengan sunnah. Sekecil-kecilnya sunnah Nabi lebih berharga daripada syurga. Kenapa? Karena syurga itu kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Meskipun itu hanya minum tangan kanan. Yang remehkan minum tangan kiri cara minumnya syaitan. Gak ada orang Islam minum tangan kiri. Minum itu begini caranya, Bu. Bismillah, lihat airnya, tiupkan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Sunnahnya 3 kali, Bu. Bismillah. Haus, Bu. Allahu Akbar. Ya. Siap kembali ke sunnah? Jangan remehkan sunnah. Jangan hina sunnah. Jangan hina sunnah. Apapun yang Nabi buat itu adalah perintah Allah. Nabi itu bukan dengan nafsunya berkata berbuat. "Oh, saya anti poligami." Contohkan lagi tren kan. Bu, ingat, Bu, Rasulullah itu poligami. Punya istri, khusus Nabi boleh lebih dari 4, tapi umatnya maksimal 4, enggak boleh banyak-banyak. Ini bapak-bapak ini enggak boleh punya istri banyak. 4 aja boleh. Ada orang mengatakan kemarin terang-terangkan, "Aku tentang menentang ini." Kafir. Bersyahadat ulang, kata guru saya, orang yang anti dengan syariat Islam, anti dengan satu ayat, bahkan jangan satu ayat, satu huruf daripada Al-Quran dia anti, dia tolak, dia langsung murtad hari itu juga. Dan dia harus bersyahadat ulang. Terus gimana ngomongnya? "Ya Allah, saya gak siap. Tolong jangan, ya. Kalau suami saya kawin, saya minta cerai aja. Gak kuat." Silahkan halal. Jadi janda lah. Gitu ya kan? Tapi jangan anti, Bu. Gak boleh anti. Ya? Dengan apapun yang Nabi buat, gak boleh anti. Oh, dalam ini, Papa. Kalau kita bahas-bahas lagi. Kita bahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah hidup Nabi. Nabi sekian banyak istri, satu aja yang gadis Aisyah itu pun Allah yang menikahkan langsung. Semua janda-janda perang. Kalau Nabi menikahi satu orang, satu kampung masuk Islam.
bukan karena syahwat, bukan karena, tapi atas perintah Allah. Jadi kita jangan sampai ada orang membahas tentang pernikahan Nabi, oh Nabi ini oh, banyak gak suka, ah, out langsung dari Islam. Hati-hati. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan kamil, manusia sempurna. Nama yang terbaik adalah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan kita sunnah, syariat-syariat agama yang luar biasa. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Salaman tangan apa? Salaman tangan kan. Masuk masjid kaki apa? Semua yang baik-baik dari sebelah kanan. Berpelukan dari sebelah mana? Paham enggak, Bu? Berpelukan itu langsung ke sebelah kanannya teman kita. Saya itu dari guru saya kisah tahu. Satu peluk dia didorong badan saya, right side Sulaiman. Itu indahnya Islam. Ngaduk ini, kalau kita bikin masakan kopi itu, putaran tawaf itu. Itu adab, ya bukan masalah berdosa atau tidaknya. Adab, ya orang mukmin itu semua apa kebaikan di sebelah kanan. Masuk toilet kaki apa? Keluar? Benar ya, nanti kalau gak sengaja masuk toilet kaki kanan, mundur lagi istighfar. Ya, mikir ibu, aduh pengajian tadi kiri kanan ya, kiri kanan, lupa. Terus ibu masuk dua-duanya, boleh gak? Jangan, gak boleh juga. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT. Nanti ketika orang yang menghidupkan sunnah di dunia, malaikat mungkar nakir datang membawa pictures yang Nabi SAW, dikatakan itu Rasulullah SAW. Siapa saudaramu muslim? Kiblatmu di mana? Ka'bah. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nanti untuk menghias memperindah kematian kita, kita persiapkan diri. Itu enggak bisa dihafal-hafal, Bu. Oh, nanti kau bawa aja kau mati buat contekan yang enggak bisa. Karena yang menjawab bukan lisan, yang menjawab bukan organ tubuh zahir, tapi hati. Iman yang menjawab. Nah, kalau kalimah hanya di lisan saja, nanti kita mati, lisan kita habis langsung jadi tanah, ruh kita tak mengenal Allah. Nah, maka pindahkan kalimah itu dari lisan ke dalam hati. Dan ini perlu perjuangan sampai mati. Kok lama kali perjuangannya, Bang? Sampai mati. Kalau besok mati, sampai besok saja. Ya. Panjang kali angan-angan. Oh, kikir mau mati sampai tua, belum tentu. Saya mau tanya nih, seandainya malaikat maut datang hari ini kepada kita semua dan berteriak, terdengar kita suara teriakan malaikat maut, hai fulan, fulanah, majlis Sabtu siang, hari ini hari terakhir ya, besok pulang. Saya mau tanya, kira-kira ngapain hari ini, Bu? Sholat aja, sholat aja, berobat lagi sholat. Utang bayar gak, Bu, hari ini? Udah jangan tunda-tunda, Bu. Banyak orang kalau berhutang itu, lunak gigi dia. Pinjam bang ya, besok bayar ya ini semuanya. Pas ditagih pura-pura gila. Ah, siapa kamu? Siapa kamu? Ada tuh teman saya, Pak, ditagih hutang daftar rumah sakit jiwa dia. Dia daftar rumah sakit jiwa, pura-pura gila enggak mampu bayar. Hutang itu Nabi, Pak, Bu, tidak mau mensolatkan jenazah sahabat yang mati meninggalkan hutang. Jadi jangan bangga punya kartu kredit. Orang Yahudi tahu hadis ini. Maka dia pikir bagaimana orang Islam itu mati semua masuk neraka, enggak ada yang masuk surga, dibikinlah kartu kredit. Kita buatlah orang ini berhutang semua. Rumah kredit, mobil kredit, semua kredit hutang. Kita bangga. Saya pertama hijrah itu, saya punya satu kredit. Kartu kredit canggih-canggih. Saya potong-potongnya semua. Enggak ada lagi hutang. Tersiksa kehidupan kita. Nah, maka sempurnakan sebelum kita mati, hadir mulia. Iman sempurnakan, amal sempurnakan, hidup sunnah. Pak, jangan remehkan, Pak, masalah ini dikubur jadi tanya nih. Masalah istinja. Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Nggak main-main. Maka bapak-bapak ini kalau pipisnya masih berdiri, Pak, saya khawatir kuburnya bahaya, Pak. Number one itu pipis itu jongkok, Nabi ajarkan. Yang pasti pakai celana-celana jeans, maaf ya, pakai celana jeans, bawalah kain sarung khusus untuk sholat. Karena kalau orang pakai celana panjang jadi susah jongkoknya. Apalagi yang gendut-gendut kayak saya, susah jongkok. Karena jongkok berdiri enggak bisa.
Susah beri tolong, tolong. Maka kita nih susah, Bu. Siap? Gimana kita? Istinja, masuk toilet, kaki kiri, keluar kanan. Jongkok. Boleh berdiri, Pak. Karena kata seorang sahabat, aku pernah melihat Nabi berdiri. Nah, di tempat yang tidak memungkinkan jongkok, tumpukan sampah, boleh. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang memungkinkan, kata Ummatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, selama aku hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah sekalipun aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecilnya berdiri, enggak pernah. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, maka penting hari ini kita perbaiki sunnah dalam kehidupan kita. Jangan kaku, Pak. Hari ini kadang-kadang orang kan, oh, Nabi jongkok katanya. Dia enggak tahu hadis yang berdiri. Nah, bahaya juga, Pak. Ada yang fanatik, dia pergi ke mall. Hah? Di mall tempat kencingnya berdiri kan? Dilihat tukang pele enggak ada kan, dibayar jongkok. Datang, Pak, kenapa jongkok? Sunnah, jangan banyak ngomong. Nah, itu enggak boleh. Insyaallah ya. Jadi jangan kaku, fleksibel. Yang tak memungkinkan jongkok berdiri. Istinja harus bersih, bersih. Kalau tak bersih, kena celana kita kena cipratan najis, wudu kita enggak sah, salat kita enggak sempurna. Ya khusyuk. Ya. Jangan buang air kecil di lubang-lubang semut. Iya, Pak. Kadang dicari bangun lubang semutnya. Bagi kita kencing, tapi bagi semut tsunami, Pak. Berapa nyawa yang melayang? Ya kalau sepi lubang semut itu. Kalau semut lagi ngadain pesta pernikahan anaknya, ramai tamu datang, ente kencingin, mati semua. Berapa yang binasa itu? Di sungai, ada orang bertanya di pengajian, di sungai gimana, kami di kampung ini gak ada toilet, Ustaz. Tapi buang air kecil di sungai, di batu-batu itu. Apa jawaban Ustaznya? Ternyata kata Ustaznya ada di kitab dibahas. Kalau di sungai itu buang air kecil kita ikut arus supaya cipratannya gak balik ke kita. Ya. Tapi kalau buang air besar, kita membelakangi arus, langsung balik posisi. Supaya apa? Supaya tidak muncul kesedihan di dalam hati. Ya, tidak muncul penyesalan. Coba Bapak bayangkan kalau kita lihat hanyut dia, kan sedih. Ya Allah, itu kan nasi Padang, kenapa jadi kuning? Biar yang lalu biarlah berlalu, enggak usah dilihat. Balik lagi. Ini sempurna agama kita, Pak. Sempurna, cara itu 1-2 aja diajarkan, sempurna. Enggak ada agama yang mengajarkan itu, Pak, selain Islam. Ya. Orang bule kayaknya bersih, Pak. Saya pernah lihat di advertise iklan di TV orang luar negeri, saya lagi luar negeri kan. Ada perempuan laki-laki berjemur di pantai, kelihatan di iklan di TV itu. Iklan apa ini? Kan? Tiba-tiba ada lalat datang. Hinggap di bokongnya orang itu. Terus diusir, terus terbalik. Hinggap, tahu-tahu datang satu orang kasih tisu. Tisu untuk cebok yang terbaik. Orang tuh cara ceboknya nggak tahu. Nah, Islam mengajarkan. Ini Pak, makanya kalau kita keluar negeri kan nggak ada air tuh di toiletnya tuh, harus bawa aqua sendiri. Alhamdulillah, Muzalim. Nah, bersih, suci daripada hal najis. Ini yang ajarkan. Maka nggak bukti Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan, maka orang yang tak bersih istinjaknya diancam siksa kubur. Proof Islam ini agama yang bersih, nggak boleh bau, nggak boleh jorok. Siap ya? Jadi menghias kematian kita dengan cara apa? Sempurnakan iman, tauhid, hidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang lain-lain nanti di mahsyar, nanti di hisab pertama sholat, baik semuanya. Tapi kalau buruk sholat, buruk semuanya. Oh, saya sholat, saya bapak-bapak, ada yang banyak beralasan, saya sholat di rumah sama istri. Ada hadis Nabi, mungkin ibu-ibu pernah dengar, ada yang belum dengar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi mau bakar rumah.
Saya dengar hadis itu bang, pertama hijrah itu langsung saya doa, ya Allah, masih gondrong itu masih metal bang. Marah Nabi ini. Nah, saya doa, wallahi demi Allah saya bersumpah, saya tidak akan pernah sekalipun meninggalkan lima waktu berjamaah dengan di masjid dengan sengaja sampai mati. Itu sumpah saya bu. Ya Allah, kalau engkau melihat aku sengaja meninggalkan sholat lima waktu berjamaah di masjid dengan azan lalu aku tak ke masjid, matikan aku. Ekstrim gak bang? Tapi alhamdulillah sebab sumpah itu sekarang udah berjalan hampir 19 tahun. Seingat saya belum pernah sekalipun saya gak sholat di masjid lima waktu. Padahal di Bali dulu 13 tahun di Bali waktu itu saya tak dengar azan. Tapi yang mendengar bukan kuping ini tapi hati. Orang kalau tuping, hatinya buta tuli, masjid samping rumah dia gak pernah datang. Diskotik di kota dia datang. Ada teman saya tuh, masjid samping rumah dia gak datang, diskotik datang dia di kota. Saya bilang, bang, ente pikir dikubur bisa minta tolong sama DJ? Di dunia boleh minta tolong, ampun DJ kan? Dikubur gak bisa. Ini yang keras ketawanya kayak pernah minta ampun sama DJ nih. Dikubur kita perlu Allah. Maka banyak orang itu tidak pernah ke masjid. Bu, pak, sekali-kalinya ke masjid kurang ajar, sholat depan imam. Sholat yang pertama. Makanya kalau ke teman-teman akrab saya datang, bang, ke masjid ya bang. Ah, banyak alasannya. Bang, ente mau ke masjid sendiri apa mau dianterin? Oh, ente jangan nakutin ya, dianterin. Sholat perbaiki, ibu-ibu silakan ke masjid, nggak boleh dilarang, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Kalau udah terlalu banyak bapak-bapak, ibu-ibu ngalah aja lah. Oh, rame masjid bapak-bapak, mari ke masjid yuk. Ah, itu lah salah niat lagi, nggak boleh. Ibu-ibu ini auratnya banyak, auratnya banyak, ya. Makanya kalau kita bilang amin, ibu-ibu dalam hati aja, nggak usah ikut-ikutan. Kalau ibu-ibu ikut amin, bu, saya khawatir ini imam dengar hilang hafalannya. Siapa itu? Ah, datang juga dia rupanya. Langsung dibagus-bagusin bacaannya imam. Bisa lupa rakaat dia berapa kan? Maka suara pun bisa jadi aurat. Nah, maka kalau udah terlalu banyak bapak-bapak, ibu-ibu ngalah aja. Suruh suami ke masjid, pahala suami mengalir otomatis 100% ke buku catatan amal istri. Sungguh malang seorang wanita punya suami tak pandai beramal. Malang nian nasibnya. Ibu-ibu punya suami, suami saya sholat tapi di rumah. Sholat subuh di mana? Di rumah. Isya di mana? Di rumah. Nabi katakan munafik. Dua waktu sholat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat berat bagi orang munafik, subuh dan isya berjamaah di masjid. Seandainya mereka tahu fadilah sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, pasti mereka akan merangkak-rangkak datang ke masjid. Ya, ibu kalau punya suami sholat subuh dan isya di rumah, bu, menangislah. Aku hidup sama orang munafik ini. Munafik ini bahaya, mulutnya Islam hatinya kafir. Munafik ini kepala muka dua. Depan kita baik-baik, belakang kita ditipu gitu. Insyaallah, Pak, ya, kita laki-laki satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah mengurus dosa. Oh ya, doakan saya bikin satu proyek nasyid baru, judul lagunya Ayo Sholat di Masjid. Saya libatkan semua vokalis-vokalis. Insyaallah nanti yang sudah take vokal itu ada Ahmad Dhani, Bang Fadli Padi, kita juga ajak Bang Pasha Ungu, mudah-mudahan dia bisa, Bang Virgon. Jadi vokalis-vokalis top, saya suruh semua dakwahkan pentingnya sholat di masjid. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda mendengar artis-artis idolanya sholat di masjid, mereka sholat di masjid. Ya, yeah? Apa susah? Apa susahnya sholat di masjid bersama-sama dan berjamaah? Nanti ada lagunya, dengar ya. Yang penting pasang air beatingnya. Subhanallah. Biar kita dakwah. Kadang-kadang ini perlu kita gunakan semua potensi ini, media yang ada untuk menyiarkan agama. Jangan ditinggalkan. Maka saya sedih kadang-kadang ada artis dapat hidayah kemudian ditinggalkan dunianya dia. Berapa? Kita bukan abid. Kita bukan harus jadi orang saleh. Kita mesti, kata Habib Rizik, kita mesti jadi muslih. Sini dia sampaikan. Bukan sekedar saleh,
Orang soleh itu dia zikir-zikir, baik-baik orang kafir biarin aja, maksiat biarin aja, orang mabuk biarin aja, udah biarin aja, penting kita zikir, hormati mereka, nah, itu soleh. Muslih, datangi, perbaiki. Nah, wah muslih, ini biasanya banyak musuhnya. Ya. Kalau bapak mau aman-aman aja, zikir-zikir di masjid, pak. Nggak usah berjuang. Tapi kalau orang udah ingin perbaikan, memperbaiki keadaan baik rumah tangganya, baik rumah lingkungannya, negaranya, maka dia akan punya musuh. Siapa orang yang tidak ingin perbaikan itu ada. Subhanallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki iman, perbaiki amal, perbaiki salat, ilmu ditambah. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan merasa sudah, oh aku udah pintar. Aku tamatan Al-Azhar, aku tamatan Mesir, aku tamatan Makkah Madinah, aku alim. Orang yang merasa berilmu, orang yang sombong dengan ilmunya nanti kumpul dengan iblis di neraka. Hari ini banyak orang membuli saya, kata dia itu tamatan mana sih dakwah-dakwah nih? Saya bilang, saya tamatan kafe. Dia jalan-jalan. Saya tidak ada tempat belajar tetap, tapi tetap belajar. Ya. Nggak ada LCMA namanya dia. Saya bilang, kau tulis saja lah LCMA. Saya diundang orang, bu, pengajian. Pak, bang, apa gelarnya, bang? Saya bilang, tulis dari Sulaiman LCMA. Eh, nggak boleh sembarangan dia, bang. Abang mau tamatan mana? LC itu maksudnya langsung ceramah. Itu aja ribet kan, orang gelar manusia juga yang ngasih mati, ntar lagi orang yang ngasih gelar ntar lagi juga mati. Kok bangga sekali dengan gelar pemberian manusia. Terus kalau MA apa bang? Motivator akhirat. Jadi orang tanya dia itu apa gelar? LCMA dia itu, jangan sembarangan gitu. Langsung ceramah motivator akhirat. LC itu lulusan Cibubur bang. Jadi gak usah sondet. Boleh, itu banyak kepanjangannya, itu boleh. Jadi ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Tawaduklah. Tawaduklah. Letakkan diri di bawah rumput. Jangan sombong. Siapa orang tawaduk? Orang yang keluar dari rumahnya, dia menganggap orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Dia ketemu orang tua, nih ayah saya ini lebih baik dari saya, nih paman saya ini lebih baik dari saya, nih abang saya lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau dia lihat anak-anak muda yang lebih kecil, nih adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Kalau dia lihat orang kaya, dia katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Kok bisa orang kaya lebih baik dari kamu? Iya. Kenapa? Karena amalnya banyak, pahalanya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya banyak, sudah bangun masjid, bangun pesantren, orang yatim dibantu. Haji tiap tahun berangkatnya orang umroh, ratusan orang diberangkati umroh. Pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau lihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kok bisa? Tak banyak hisab ibu itu di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Lihat orang kafir, orang kafir itu lebih baik dari saya. Kok bisa? Ya kalau sebentar lagi dia dapat hidayah, seperti bayi baru lahir dia. Sementara kita ini pak, pahala kita yang sedikit belum tentu lagi diterima. Lihat anjing, seorang wali lihat anjing, terbesit di hati dia lebih baik dari anjing. Kemudian dia sadar, anjing ini mati habis masalahnya. Sementara saya mati panjang lagi hisabnya. Anjing ini lebih baik dari saya. Kalau saya mati dengan iman, saya lebih baik dari dia. Tapi kalau tidak, anjingnya lebih baik dari saya. Jangan sombong gue ya, pak. Tidak boleh sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Kita berasal dari setetes air yang hina, gak lama lagi jadi bangkai. Ujung rambut, ujung kaki kotoran semua. Manusia ini gak ada harganya. Jasad kita gak ada harganya. Yang berharga hanya iman dan amal saleh, takwa. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika akhlak ini ada pada diri kita, maka muncullah keikhlasan. Orang ikhlas dipuji enggak senang hati, dibuli enggak sakit hati. Dia enggak peduli dengan perkataan orang. Apa kata orang bagi dia enggak ada masalah, sama saja. Santai saja. Pujian orang tidak akan membuat kita mulia, hinaan orang tidak akan membuat kita hina. Yang penting itu penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Apa artinya seluruh dunia menyanjung kita, mengatakan kita orang baik, tapi Allah katakan tidak, gimana? Terserah, kamu bilang apa terserah. Yang penting apa kata Allah. La ilaha illallah. Dan yang terakhir hadirin sekalian, orang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala, dia yakin betul, sadar betul, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
ta'ala. Satu hari akhirat, 1000 tahun dunia. Coba bayangkan, 1,5 jam aja. Kemarin kita masih kecil-kecil, ingat gak Pak? Waktu main-main, waktu TK, ibu kita nganterin ke sekolah TK, masih ingat gak? Terus mau pulang, ibu kita pulang, kita nangis kejar ibu. Pengen pulang juga. Diajarin cara masang tali sepatu. Saya masih ingat semua. Ketika mama saya itu, saya pernah tali sekolah, sekarang saya udah punya anak, hampir lagi punya cucu sekarang. Dan saya udah tua loh. Sudah 2 menantu saya. Udah tua kan, tapi awet muda. Iya betul, doakan panjang umur Bu ya, karena saya rasa-rasa ini gak lama lagi nih Bu. Iya, betul. Gak lama lagi, gak mungkin gak sampai 100 tahun lagi lah. Dunia ini gak lama, sebentar saja. Ya. Doakan juga Ustaz kita, guru kita Ustaz Arif bin Ilham. Beliau orang baik Bu. Wallahi Bu, saya banyak menangis, saya banyak melihat keindahan hati beliau. Saya dari belum apa-apa, belum ada orang kenal saya dulu Bu. Dia panggil saya ke tempat azikrah. Dia muliakan saya, dia ta'zim dia. Abang sayang, abang. Tidak ada hasad sedikit pun kepada orang lain di hatinya ini. Itu soal Arif bin Ilham. Tidak ada hasad. Banyak maaf ya, maaf kadang-kadang pendakwah-pendakwah ini benci kepada pendakwah lain. Orang yang memusuhi dia, memfitnah dia, dia undang ke azikrah. Semua diundang. Orang yang memfitnah, mengatakan dia sesat dan sebagainya, diundang. Abang, lihat tuh, buktinya dia orang baik, dua-dua calon presiden datang memuliakan dia. Saya kalau saya Bu, sakit mungkin satu orang calon ya kalau mau datang di bosnya. Yang satu lagi mati ya sendiri, cepat mati dia. Jauh kita Pak Hati. Doakan beliau. Beliau enggak tersiksa dengan sakitnya. Ibu tahu pertama beliau sakit kemo ke Malaysia, istrinya pun enggak dikasih tahu. Kalau beliau sakit kanker stadium 4. Enggak seorang, beliau sebetulnya enggak pengen satu orang jamaah pun tahu beliau sakit. Enggak pengen. Inilah iman. Kita enggak mengerti nikmat apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit. Enggak tahu kita. Sehingga istri memohon, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah supaya minta sembuh. Kata Nabi Ayub, tidak. Karena bagi orang beriman, sakit pun nikmat. Dalam api ini nikmat tadi Nabi Ibrahim ya. Bila ditanya kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Ketika aku disiksa, dicambuk siang dan malam di atas padang pasir, dikasih batu sebesar onta di dalam polgat kerbau di dadanya dia. Itu saat ternikmat dalam kehidupan Bilal. Jadi orang mukmin itu, ibu mesti pahami, orang kalau ada iman, apapun keadaan hidupnya dia pasti bahagia. Kalau hari ini kita gelisah, ada yang galau di sini, ada yang enggak tenang hati di sini, saya yakin hubungan dia sedang rusak dengan Allah. Kita punya masalah Bu, Pak, semua kita pasti punya masalah. Orang kaya bermasalah dengan kekayaannya, orang miskin bermasalah dengan kemiskinannya. Orang yang ngutangin orang bermasalah, orang gak mau bayar utang, gelisah dia. Orang yang berhutang pun musola, bermasalah, gimana cara bayar utang. Semua orang punya masalah di dunia ini. Seringan apa masalah kita? Nih, ringan Ibu. Ya. Tisu ini berapa sih beratnya coba? Nih, tisu. Ini tisu, kalau kita tahan terus, seperti ini, kira-kira 1 jam kuat kan? Ini bisa stroke gitu. Maka seringan apapun membawa salah kita, letakkan, serahkan kepada Allah. Maka orang mukmin di beban di pundak ya, tidak ada lagi beban. Tak ada satupun yang membuat dia gelisah. Justru semakin besar ombak, kata Nabi Ibrahim AS ketika api mulai membesar, kemudian datang lagi utusan Namrud mengatakan, hai Ibrahim, anggukkan kepalamu, kamu selamat dari api. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Semakin besar itu api, semakin tenang hatiku, semakin aku merasa dekat dengan Rabbku Allah. Maka semakin besar masalah yang menghantam kehidupan kita Pak, semakin nikmat kita bermanja-manja dengan Allah. Karena Allah tuh pengen kita menangis merengek, ya Allah, ya Allah. Allah suka mendengar rengekan itu. Kita kalau dengar pengamen Bu, bagus lagunya, merdu suaranya dia, gak langsung dikasih duit, suruh nyanyi dulu 10 lagu lagi-lagi. Tapi kalau cempreng, fales, belum satu, baru langsung cepat pergi, udah selesai.
Jadi kalau kita berdoa minta sama Allah gak selesai, gak dikasih-kasih sama Allah, itu berarti Allah suka mendengar rintihan kita, Allah suka mendengarkan rengekan kita. Maka pemain selancar profesional itu, pemain surfing itu, semakin besar ombak semakin nikmat dia rasa. Dia pergi ke Hawaii, dia pergi ke Mentawai, ke Nias, ke Banyuwangi sana, Jilin sana, Gerajakan lain, untuk mencari ombak besar. Kalau kita tanya gimana rasa bermain di ombak itu, semakin besar ombak semakin nikmat terasa berselancar. Ya, maka hadirin sekalian, perbaiki iman, semoga Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan Islam, amin, dan dimatikan dalam keadaan Islam. Itu saja dari saya. Kita lagi kita persiapan buat sholat asar. Apa yang saya sampaikan tak sempurna memang, ya, karena memang segala keterbatasan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.